Kondil berada di lapang Saguling, tepatnya di lapang Kayu Jaran. Sekarang Kondil mau apa namanya ya, berarti ngajak Esa Kemerdekaan. Kita mau review upacara bendera di tingkat Desa Saguling. Dan bagaimana keseruannya, yuk kita saksikan. Ini kita coba dulu terlebih dahulu. Yang pertama lah. Sebelum kita riwo-riwo, sekarang kita mau tanya-tanya nih. Pak, kalau boleh tahu namanya siapa, Pak? Dodo. Pak Dodo. Pak Dodo, di dalam acara upacara ini sebagai apa nih? Sebagai operator sound system. Sound system. Oh, oke, berarti semua keseluruhan audio di sini. Iya. Tim okay. Bapak. Kalau boleh tahu nama sound system apa? Jiason. Yang ada di Desa Saguling. Desa Saguling berarti produk lokal. Iya, betul. Oke, sih. Kita rayakan hari 17 Agustus dengan semangat. Iya. Terus kalau masyarakat pengen pemesanan Jiason, gimana caranya nih? Kontak person udah tersedia, itu silakan aja lah di jalan. Berarti ada yang siap langsung ke rumah, via by phone, sosmed. Sip. Berarti untuk skalanya sendiri, ini pemesanan apakah khusus orang Saguling kah atau bisa keluar daerah gitu? Bisa itu. Paling jauh kemana nih? Paling jauh? Tasik, Banjar atau bisa? Tasik, Banjar. Siap. Ke Panawangan. Panawangan. Berarti bisa all out ke semua daerah ya? Iya. Yuk, terima kasih, Pak Dodo. Yuk, selamat bertugas. Udah terdapat beberapa stand yang disediakan dari berbagai RW di Desa Saguling. Yang pertama perwakilan dari Sekolah Dasar Desa Saguling, terus RW 08, ini RW 07, dan ini RW 06 dengan keragamannya mantap. Untuk ini RW 05, dan di sini ada stand untuk medis dan yang ternyata kita tanya-tanya dulu ke tim pengaman, bos. Dan di sini tenang, berarti stand medis dan informasi. Aduh, malah kadia. Bang, kalau boleh, rada dekat. Kalau boleh tahu nih, namanya siapa nih? Herdi dari mana? Dari Blok M. Blok M berarti RW 2, RW 2 Dusun Desa Desa Saguling. Iya. Di sini sebagai apa? Linmas. Bawa berapa orang? Bawa kita. Banyak. 37. Berpencar. Oke, dan untuk ini Bapak siapa nih? Bapak Dedi. Dari mana? Dari RT 4 RW 08. RT 4 RW 08. Berarti sekarang berdua bagian jaga di sini. Bukan ini lagi ngaso. Ya. Oke, nanti tugasnya di mana? Di upacara. Jadi ikut baris. Oke, siap yuk, selamat bertugas. Dan untuk sidang selanjutnya ini berada di stand RW 04. Keterangan RW 04 analitik. Oke, Baraya, yang ini stand RW 03 dengan mode stand bajar kuliner, dan di sini berada dan kita lihat Ibu miring. Ini Willy Josephine stand bazar. Jadi buat kalian yang mau nanti belanja langsung saja ke sini, ke stand RW 3. Dan ini ada stand RW 2 dengan perusahaannya Gerade Blok M. Dari RW 2 ini siap sedia tentang bajunya juga, ini kulinernya juga ada. Dan inilah untuk stand RW 01. Stand, ternyata di sini banyak keragamannya. Demo di depan ada pertaniannya, di sana terus ada mungkin perikanannya, dan juga ada ini stand bajarnya juga. Dan ini untuk ini mungkin ini perikanannya, ada bakal miniatur saluran air, bukan saluran, lebih ke ada yang di pertanian perikanan. Ini lebih ke kincir air pembangkit tenaga listrik kayaknya gitu. Oke, dan
dan ini masih bajar. Dan kita ke depan aja. Di sini adalah salah satu tempat masuknya para masyarakat dan masuknya para peserta upacara yang akan masuk ke lapangan di sini. Dan untuk mobil sendiri satu RW di apa ya? Diwajibkan cuma 3, bukan diwajibkan, cuma dibatasi 3. Dan di sini di luar stand terdapat parkir-parkir motor yang mungkin harus nanti harus diaman-amankan. Dan kasih Bapak ayo. Jadi Mancala Putri. Dina Poli ayah, Lina hiburan ayah. Ayo nak rubah. Sini dulu Bang. Kalau boleh Bang, namanya siapa? Bapak Kohar. Dari mana nih? Dari Kelewi. Di sini sebagai apa nih? Linmas. Oh, Linmas bawa berapa orang nih untuk acara ini? 30. Oh, okay. Terus tugas Linmas sendiri selain menjaga ketertiban, adakah ikut upacara baris berbaris atau ya, ada? Oh, jadi ada pementasan. Ya. Oke, okay, siap. Terus untuk parkir sendiri nih udah ada diatur kah ini bakalan di sini atau enggak? Oh, berarti harus sebelah merinya gitu. Oh, no. Oke, siap. Yuk, selamat bertugas, Pak Linmas. Yuk, mantap. Oke, Maraya, inilah tim anak-anak dengan sepeda rianya. Ini dari warga masih RW 1 kayaknya. RW 1 dan RW 2. Terus tabrakan. Oke guys, ini adalah ada si cantik kita. Berarti ngarana jadi sahaya namanya di Tiongke mah. Ini adalah artis kita dari RT1. Ayo. Wah, inilah dengan tema perjuangan kereta kencana. Mantap. Mantap ya tim. Yo. Mantap. Dengan kereta ininya juga ada. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Layar Kurnia.